kampungnya ya kayak gini. Kampungnya desa. Ki meneng daerah Bitaran ini. Ya, teman-teman. Nah, ini langsung perempatan Pasar Genuk ya ini ya. Yang biasa aku ngonten. Oke ya teman-teman, ini barusan kerokan dada Mas Sinar ya. Dan ini mau menuju ke rumah kakak ya. Ini bersama Mas Sinar juga mau ikut ya. Coba ini kita langsung OTW ke tempat kakak ya. Tepatnya di daerah Bitaran ya, atau di seberang jalan Walter Monginsidi Genuk. Ini ya teman-teman bersama Mas Sinar. Ayo Mas Sinar. Oke guys, kita langsung ke daerah Bitaran. Oke ya teman-teman, ini langsung aja kita meluncur. Wis pengen ngarep. Iya, kalem, cepet-cepet. Nah, beginilah ini kampungku ya, teman-teman. Kampungnya yo ning pinggiran kota Semarang ya, daerah Genuk ya. Kampungnya ya kayak gini. Kampungnya desa. Ki meneng daerah Bitaran ini, ya teman-teman. Nah, ini langsung perempatan Pasar Genuk ya ini ya. Yang biasa aku ngonten. Sik biasane aku jagong-jagong bersama Mas Paijo, Mas Sigit, lah itu warung Mas Sigit. Ini kita langsung ke Jalan Walter menuju ke Bitaran ya. Nah, ini perempatan Jalan Walter. Ini sedang konco-konco ya. Paling-paling ya dari rumah sekitar 400 meter lah. Kurang lebih ya, 400 meter kurang lebih. Kinggo menggo kiwo ya, menggo ngiri. Menggo ngiri ya, terus ngiri lagi lurus nganan nyampe teman-teman. Ini sudah masuk ke kampungnya Bitaran ya, kampung yang pernah aku buat konten ya, yang kampung sepi banget ya, kampung tersepi. Terus kowe kelingan ra? Dalane. Aja nganti lali. Dalane yo. Rusal grujel ngene. Polisi tidur oke. Lah, kita sudah nyampe teman-teman. Kono to yo kok. Ini gini iki. Hup. Gini gini, gini. Nah, kono mundur. Nah, itu Mas Sinar ya. Kita masuk, teman-teman. Assalamualaikum. Wah, iki granite wis dadi no. Oh, keramik. Lho, Pak Nur di. Ini barusan di keramik ya, teman-teman. Tempatnya kakak ya ini. Kita naik aja.
Assalamualaikum. Wah, lagi pite oke. Wah, pite oke. Kutukan iki, Mas. Nah, ini ingon-ingon kutuk ayam ini ya, teman-teman. Ini tempat untuk penetasan telur ya. Nah, ini. Gelar ya, beginilah ya teman-teman kondisi di rumah kakak ya. Ini ada Mas Sinar juga. Nah, ini mesin penetas untuk telur ya. Nah, ini ada temperaturnya juga. Ini itu ada yang menetas itu teman-teman. Nah, itu ya. Bagian ada yang menetas. Ini yang umur 2 hari ya. Nah, ini 5 hari ini, teman-teman. Nah, itu bangunan baru ya itu ya. Ini sebetulnya ya barusan bangun ya. Ini pintunya. Enak bunyi. Apa? Enak. Ya, nah, ini situasinya kayak gini ya. Sama Mas Inar jajan. Jajan apa kowe Bandung apa? Halo, coba ini kita lihat-lihat sekitar dulu ya, teman-teman. Ini barusan dikerjakan ya, sudah 2 minggu untuk pengajian dan juga keramik ya. Nah, ini sudah di keramik itu, masih ada keramiknya ya. Musikmu pal. Nah, ini nah, ini yang tempat dapur yang barusan di keramik tadi ya. Nah, ini yang kurang ruang tamu ya, ini ya. Keramiknya keramik tipe granit ya, marmer ini. Nah, ini untuk kamar 1. Ini kamar 2 ya, teman-teman. Jendelanya ini PVC. Mending di. Mas Sinar metu kue Bandung, teman-teman. Tuh Mas Sinar sama Mas Nopal Napis ya, mau beli apa itu tadi? Kue Bandung atau martabak itu? Ya, sambil lihat-lihat kondisi rumah ya, teman-teman. Yang 90% sudah selesai ini. Tinggal dikit aja finishing ya. Alhamdulillah. Untuk bisa segera ditempati. Ini suara-suara andan. Pujian-pujian banyak ya teman-teman. Masalahnya ini ya malam Jumat Kliwon ya, biasa itu di musola-musola maupun di masjid ya. Ya, sedikit aja ini vlog malam ya, bersama Mas Sinar menuju ke rumah kakak ya. Tadi juga habis kerokan dada Mas Sinar ya. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu vlog malam ini. Sekedar aja ini hiburan ya yang bermanfaat. Cukup sekian dan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.